Selanjutnya, acara yang kita nanti-nanti kita tunggu-tunggu yaitu paparan webinar sekaligus nanti kita berdiskusi di sini yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Matematika Nusantara sekaligus di sini juga beliau sebagai Kepala SMA Negeri Satu Kayangan ya, pada Bapak Haji Muhammad Fathur Rahman SPD. Halo Pak Haji. Halo Pak Kayan. Oke, sudah siap ya Pak Haji ya? Siap. Baik, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, kita mulai kegiatan webinar kita yang akan nanti akan disampaikan, dipaparkan oleh Bapak Haji Fathur. Selanjutnya nanti setelah penyampaian, bagaimana teknis diskusinya, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Haji dulu, baru kita nanti akan mengadakan sesi diskusi tanya jawab. Kepada Pak Haji Fathur Rahman, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Utara yang saya hormati, Bapak Adnan MPD, kepada Bapak Kabid GTK, Pak Bambang yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru yang ada di Kabupaten Lombok Utara yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia sekali karena jarang-jarang saya manggung di daerah sendiri ya. Sampai ini saya manggung di beberapa daerah dan alhamdulillah saya komunikasi intensif dengan Pak Bambang, dengan pengurus Matu Inovasi, kalau boleh saya bilang lompatan ya, lompatan. Karena dulu-dulu tidak ada yang namanya inovasi, kan sekarang luar biasa dari segi pendaftaran IKM juga luar biasa, animonya besar, kemudian atensi, perhatian dari Bapak Kepala Dinas juga luar biasa, teman-teman sekolah penggerak dikasih piagam, dikasih apresiasi, ini berbeda dengan beberapa kabupaten lain, ini tentu saja akan mendorong motivasi, memberikan semangat, gitu ya, kerjasama antar BRI, Matematika Nusantara, apapun zaman sekarang, zaman digital, walaupun kita tidak bertemu tatap muka, saya dengan Pak Wayan, dengan Pak Bambang, enggak pernah ketemu secara nyata, tapi hanya koneksi lewat daring, maka terwujudlah acara kita pada hari ini. Oke, Bapak sekalian, saya izinkan share screen dulu ya. Sudah bisa dilihat paparan saya Pak Wayan? Sudah. Oke, sebut Pak, sebut. Ya, jelas. Sudah jelas. Oke, kita mulai Bapak sekalian. Materi kita hari ini adalah tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi Pak Bambang, Pak Kapit katanya dikumpulkan yang nama yang betul katanya proyek ya. Walaupun saya telah di KBBI itu yang proyek malah tidak baku ya, yang baku itu proyek, maka saya sering menggunakan proyek karena saya taat kepada KBBI. Tapi tidak masalah nih, hanya istilah ya, hanya istilah yang tidak perlu diperdebatkan, apakah proyek, apakah proyek gitu ya. Oke Bapak sekalian, kenapa sekarang temanya adalah tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sering kita sebut P5 ya, biar gampang ya. Karena saya melihat itu dari beberapa sekolah, bahkan sekolah penggerak pun kadang-kadang belum mampu bagaimana merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, kemarin sedianya tentang pendahuluan dulu IKM, tapi kan kita sudah berjalan sekian minggu, sekian bulan, ya,
Bapak Ibu sudah banyak yang kenal apa itu IKM, maka kita menuju ke proyek kerja gitu ya. Oke, Bapak sekalian, sebelum kita mengenal apa itu modul proyek ya, kita ingat dulu ya. Ini adalah gambaran global peta konsep dari kurikulum merdeka. Ini saya katakan bahwa kurikulum merdeka itu adalah fokusnya Bapak sekalian ada di tengah-tengah ini ya, ada di tengah ini yaitu profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, penalar kritis, mandiri. Nah, ini supaya gampang sering saya sebut dengan makan roti manis, yaitu beriman, bertakwa dan berahmulia, kan keberkiran global, kemudian rohnya dikotong royong, ti dari kreatif, ma dari mandiri, nis dari penalar kritis, dari makan roti manis. Apapun kegiatannya Bapak Ibu sekalian, ada 4 kegiatan ya, ada budaya sekolah, ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini muaranya harus menuju ke profil pelajar Pancasila ya. Kita mengajar di intra, mengajar fisika, mengajar IPA, mengajar bahasa Indonesia, mengajar agama, itu harus menuju ke profil. Kemudian budaya sekolah itu juga harus menuju ke proyek ke profil pelajar Pancasila. Ekskul juga begitu, semua menuju ke profil pelajar Pancasila. Apalagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dihajatkan khusus diberikan alokasi khusus sebanyak 25% dipisah dari intrakurikuler, dihajatkan khusus untuk memperkuat profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak sekalian, saya yakin Bapak Ibu sudah paham apa capaian pembelajaran. Jadi intra itu kan basisnya adalah capaian membelajar P dan juga membuat modul ajar. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sebelum dilaksanakan Bapak sekalian, di mana berdasarkan tema maka dirancang dulu sebutannya adalah modul proyek. Kalau di intra namanya modul ajar, tapi kalau di proyek namanya modul proyek. Nah, modul proyek ini Bapak sekalian yang sekarang ini kita rancang ya, sekarang kita rancang. Sebenarnya simple Bapak sekalian ya, Bapak Ibu tidak usah terlalu ribet mikir kurikulum merdeka. Sebenarnya sebagai guru Bapak Ibu cuma menyiapkan 3 ini aja, mampu membuat ATP, mampu membuat modul ajar, mampu membuat modul proyek. Nah, cuma 3. Ini pun 3 ini kalau kita pelatihan enggak perlu seminggu, sebenarnya cukup 3 hari kelar ya. Hari pertama itu tentang ATP, hari kedua modul ajar, hari kita modul proyek, 3 hari kelar ya. Nah, Bapak sekalian, tentang ATP nanti walaupun sekarang ini tidak kita bahas, nanti Bapak Ibu masih boleh bertanya tentang ATP, juga boleh nanti bertanya tentang modul aja, tapi kita fokusnya sekarang adalah modul proyek ya. Oke, kita ingat kembali tentang apa itu proyek ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai karakter dan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya itu adalah menguatkan berbagai karakter dan kompetensi. Ada 2, karakter dan kompetensi. Yang pertama, karakteristiknya 1, muatan, kegiatan dan waktu pelaksananya fleksibel. Fleksibel artinya bisa dibuat reguler, bisa dibuat blok, bisa taruh di tengah-tengah bulan, di akhir bulan, di hari Sabtu, di hari apapun juga boleh. Itu namanya fleksibel. Terpisah dari kegiatan intrakurikuler, artinya diberikan alokasi khusus sebanyak kurang lebih 25%. Yang ketiga, tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi intrakurikuler. Yang ini yang sering salah paham ya. Yang disalahpahami apa, proyek P5 itu masih di
dikaitkan dengan mata pelajaran ya, padahal ketentuannya, aturannya tidak perlu dikaitkan dengan mata pelajaran ya. Jadi tidak ada lagi namanya proyek matematika, tidak ada lagi namanya proyek agama, tidak ada lagi namanya proyek yang berkaitan dengan IPA gitu ya. Ini yang profil proyek P5 ini sama sekali tidak berkaitan dengan mata pelajaran atau tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran. Akan tetapi kalau guru mengadakan proyek di intra, misalkan matematika membuat proyek, itu urusan guru masing-masing. Silakan, itu optional tapi tidak harus. Nah, selanjutnya ya, mengapa sih perlu proyek gitu ya? Mengapa perlu proyek? Satu, pendidikan harus memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ini menurut Gajah Dewantara ya. Namun saat ini belum optimal. Kita tahu bahwa selama ini kan pembelajaran kita itu banyak teori ya, banyak teori misalkan tentang pelajaran matematika ya. Pelajaran soal aja gitu kan, kapan diterapkan siswa mungkin enggak tahu karena kebanyakan teori. Misalkan mata pelajaran PKN, ngapal aja pekerjaannya kan, itu artinya hanya sebatas teori. Nah, sekarang konsep kurikulum merdeka itu, pendidikan harus memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Maka dengan proyek itulah akan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan. Nah, artinya pengetahuan itu harus dipraktekkan ya, tidak sekadar pengetahuan yang tidak tidak ada manfaatnya gitu. Kata hadis Nabi itu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang dipraktekkan ya. Buat apa kita misalkan hafal rukun wudu tapi juga tidak pernah wudu, itu namanya tidak pernah dipraktekkan. Jadi sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Ini adalah mengapa perlu proyek atau proyek ya. Nah, kalau sekalian ini sudah paham ya, bahwa tadi saya katakan bahwa proyek itu tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran. Lalu apa yang diajarkan? Tema. Tema ini untuk PAUD ada 4 tema, yang mulai dari gaya hidup, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, sampai dengan rekayasa dan berteknologi. Jadi ada 4 tema. Untuk yang selain PAUD ya, SD, SMP, SMA ini ada 7 tema. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, sampai dengan kewirausahaan. Nah, untuk yang SMK ada 8 tema. Jadi bagi sekarang nanti yang SD itu nanti 7 tema ya. 7 tema dari gaya hidup berkelanjutan sampai dengan kewirausahaan. Kalau yang PAUD hanya 4 tema gitu. Oke, nah ini ketentuannya tema ya. Kalau PAUD hanya 1 sampai 2 tema per tahun. SD itu MI 2 sampai 3 tema per tahun, SMP 3 sampai 4 tema per tahun, SMA kelas 10 4-3-4 dan selanjutnya. Ini perlu dipedomani ya, misalkan nanti Bapak Ibu kepala sekolah SD, maka per tahun itu cukup 2-3 tema, artinya 2 tema boleh, 3 tema boleh, anggap 2 tema per tahun, maka 1 semester itu cukup 1 tema. Nah, kalau SMP 3-4 ya, itu kalau misalkan 4 tema ya 1 semester berarti 2 tema, tapi kalau 3 tema maka semester 1 mungkin 2 tema, semester 2 itu cukup 1 tema, dan terusnya ya. Nah, seperti apa rancangan modul proyek ya, seperti apa rancangan modul proyek. Saya tunjukkan modul proyek ya. Saya punya
modul proyek ini saya buat ketika kemarin saya memberikan pelatihan di SDN 1 Jenggale kalau tidak salah ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, modul proyek itu sama kayak modul aja. Ada 3 komponen. Pertama itu adalah 7 tahapan, yang ketiga itu adalah assessment ya. Ya, itu aja sederhana kan, sederhana. Cuma nanti karena ini modul proyek itu waktunya itu panjang ya, sekitar 2 minggu per satu proyek atau sekitar 80 JP ya proyek itu, maka rinciannya itu harus detail karena dipakai untuk kolaborasi ya. Ya, pertama tujuan ya, tujuan. Nah, ini topiknya adalah temanya dulu kewirausahaan ya. Kemudian topiknya adalah pembuatan kerupuk. Topiknya adalah pembuatan kerupuk ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Ya, tujuan proyek dulu. Nanti tujuannya ada dua. Tujuannya nanti ada dua, yaitu tujuan proyek sama tujuan profil pelajar Pancasila. Ya, ini yang namanya tujuan terkait dengan profil. Yang pertama ini terkait dengan tujuan proyek ya. Nanti seperti apa? Ya, Bapak Ibu, ini tidak saya jelaskan panjang lebar ya, nanti Bapak Ibu tinggal bertanya ketika mengalami kesulitan ya, karena banyak ceramah ya. Tujuan proyek ya, kalau ini tentang kerupuk ya, maka pertama peserta didik mampu memahami kewirausahaan karena temanya adalah kewirausahaan. Yang kedua, mampu memahami apa itu usaha UMKM. Yang terakhir, mampu membuat kerupuk dan memasarkannya di sekitar sekolah. Nah, ini tujuan. Nah, berikutnya juga harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ketika anak-anak membuat proyek tentang kerupuk, apakah dimensi apa nanti yang terkait dengan profil pelajar Pancasila? Ini saya contohkan adalah gotong royong dan kreatif ya. Gotong royong dan kreatif itu yang saya buat. Oke ya, Bapak Misalnya, nanti ini bagaimana cara membuat gini Bapak Ibu, nanti tinggal dilihat di dimensi profil pelajar Pancasila ya, dimensi profil pelajar Pancasila yang ada di keputusan BSKAP nomor 009. Bapak Ibu yang belum punya nanti silakan dilihat di sini dokumennya ya, ada di sini. Nah, ini dokumen tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Itu semua diambil dari sini. Diambil dari sini, dari tabel tadi ya. Nah, ini. Nah, saya tunjukkan ini ya. Misalkan ini adalah tabel tentang elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Nah, tinggal dikutip, dimasukkan di sana. Tinggal disesuaikan fase-fasenya. Nah, setelah itu Bapak sekalian, langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya, setelah tujuan langkah-langkahnya atau tahapan proyek ya, tahapan proyek ini ada 4 tahapan, yaitu orientasi, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi ya. Saya singkat dengan OKAR ya, OKAR, orientasi, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Nah, orientasi itu apa? Orientasi semacam pembekalan teori kepada anak-anak sebelum anak-anak itu melakukan kegiatan proyek ya. Jadi di sini mengenalkan konsep kewirausahaan dan jenis-jenisnya. Kemudian mengenal UMKM dan jenis-jenisnya. Ini baru pengenalan, baru teori tentang kewirausahaan dan teori tentang UMKM. Dan berikutnya adalah kontekstualisasi, itu mengkaitkan tema yang kita ambil dengan lingkungan sekolah ya. Di sini mengenalkan wirausaha terhadap di sekitar Tanjung Bulak Lombok Utara, kemudian yang kedua di sekitar sekolah, yang ketiga itu mengenal kerupuk di sekitar sekolah ya, dengan berkunjung dosen kerupuk di sekitar sekolah. Ini baru kontekstualisasi. Nah, baru aksi.
aksi itu apa ya? Aksi itu ya action langsung. Satu, mulai rencana membuat kerupuk dengan mengumpulkan bahan-bahan. Yang kedua, membuat kerupuk sampai dengan menjemur dan menggoreng. Yang ketiga, memasarkan kerupuk di sekitar sekolah. Kemudian refleksi. Refleksi ini apa? Itu mengidentifikasi ketercapaian tujuan proyek dan kelemahan-kelemahan yang terjadi. Nah, orientasi ya, orientasi. Orientasi tadi pertama kan mengenalkan konsep kewirausahaan dan jenis-jenisnya. Kemudian persiapannya apa? Jadi setiap langkah itu ada persiapan, kemudian ada pelaksanaan, juga ada tugas mandiri. Nah, persiapannya seperti apa? Guru menyiapkan sumber belajar mengenai konsep kewirausahaan, misalnya dari YouTube. Satu, dua, tinggal Bapak Ibu cari nanti ya. Pelaksanaan, siswa menyaksikan video yang diberikan oleh guru dengan seksama. Tugas mandirinya apa? Siswa diminta untuk menjelaskan pengertian usaha, siswa diminta memberikan contoh wirausaha yang ada di Lombok Utara, siswa diminta memberikan contoh wirausaha yang ada di sekitar sekolah. Nah, ini contoh langkah orientasi. Langkah pertama, O1, mengenalkan konsep kewirausahaan dan jenis-jenisnya. Setelah O1, maka O2, mengenalkan UMKM dan jenis-jenisnya, sama persiapannya, pelaksanaannya, sampai dengan tugas mandiri. Kemudian kontekstualisasi, K1, mengenal kewirausahaan yang ada Tanjung Lombok Utara. Jadi anak diarahkan untuk mengenal seperti apa usaha yang ada di Lombok Utara. Berikutnya, mengenal kewirausahaan yang ada di sekitar sekolah. Nanti langkahnya sama, setiap langkah ini diberikan persiapannya apa, pelaksananya apa, kemudian tugas mandiri yang diberikan ke siswa itu seperti apa. Terus sampai langkah-langkah asesmen formatif ya, asesmen formatif. Asesmen formatif nih ya, asesmen mengecek sejauh mana pemahaman siswa terhadap beberapa langkah yang sudah dikerjakan oleh siswa. Contohnya seperti ini. Jadi memberikan soal, misalkan coba ceritakan pengetahuan apa yang telah Anda peroleh mengenai kewirausahaan dan UMKM. Dua, coba ceritakan pula jenis-jenis usaha yang ada di Lombok Utara, terutama di lingkungan sekolah dan sekitar rumah kalian bila ada. Ini jadi tadi ketika anak sudah dikenalkan orientasi tentang UMKM, tentang kewirausahaan, maka anak dicek pemahamannya terhadap wirausaha dan UMKM. Tidak perlu anak mampu mengecek seperti apa wirausaha yang ada di sekitar sekolah, di Lombok Utara, di Kecamatan Tanjung, atau di Bayan, atau di Kayangan, tergantung anak itu sekolah di mana. Itu namanya kontekstualisasi. Nah, Bapak sekalian, ini terus sampai dengan aksi ya. Aksi nanti itu pertama rencana membuat grup. Oh. Ntar loh, kan ada yang telepon loh. Halo? Ya? Belum. Belum ada keputusan. Ntar lagi mungkin ada cepat diputuskan ya. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nanti aksi ada A1, mulai rencana membuat kerupuk, kemudian A2, membuat kerupuk sampai dengan menjemur dan menggoreng, A3, memasarkan kerupuk di sekitar sekolah. Ini Bapak Ibu, nanti apa persiapannya, apa pelaksananya, apa tugas yang diberikan kepada siswa. Nah, berikutnya asesmen formatif ya. Setelah anak itu melakukan aksi, ada asesmen formatif yang kedua. Pertanyaannya saya contohkan seperti ini. Bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat kerupuk. Ceritakan cara menggoreng kerupuk, ceritakan cara menjemur kerupuk, ceritakan cara membuat adonan kerupuk. Ini contoh-contoh formatif ya. Nah, berikutnya refleksi ya. Refleksi itu mengecek pemahaman anak ya. Mengecek pemahaman anak. Ini contohnya nanti Bapak-Ibu tinggal di saya kasih filenya, tidak saya jelaskan panjang lebar, biar cepat. Nah, assessment ya. Assessment ini akan mengecek ketercapaian project ya, kemudian mengecek juga ketercapaian profil pelajar Pancasila yang sudah kita plot di tujuan ya. Oke, buat sekalian ya.
sengaja paparan tidak saya panjang lebar ya. Nanti Bapak Ibu silakan aja berdiskusi, bertanya. Nanti kalau saya panjang lebar paparan itu pasti membosankan. Maka nanti kita dalami dengan tanya jawab ya. Nanti dipandu oleh host Pak Wayan Subhadra. Nanti supaya tidak lupa, ini aja caranya. Nanti setiap satu pertanyaan langsung kita jawab. Satu pertanyaan langsung kita jawab. Bapak Ibu di samping nanti Bapak Ibu bertanya tentang proyek, tentang jadwal proyek, teman-teman belajar juga boleh bertanya tentang semua hal-hal tentang IKM, namun fokusnya kepada modul proyek. Demikian Pak Wayan, selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik Pak, baik. Oke, Bapak Ibu, kalian. Nanti lah. Berikutnya kegiatan kita. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Oke, di sini sudah ada yang raise hand ini, ada 3 orang. Kita berikan kesempatan yang pertama Bapak Lalu Wahyudi Wirabakti. Halo Pak Lalu. Bu Sri yang bertanya. Silakan Pak Lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas dan Pak Kabid dan Panitia, Bapak Narasumber, Bapak Fatur, yang ingin saya tanyakan bagaimana format penilaian dari modul proyek ini Pak, apakah walaupun nanti itu setahu saya itu dalam 1 tahun apa namanya itu penilaiannya, apakah ada contoh penilaian yang ada di rapor untuk P5 ini Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lalu. Langsung dijawab aja Pak Haji ya. Halo Pak Haji. Oke, silakan Pak Haji langsung dijawab. Oke, jawab ya. Penilaian proyek itu kan proyek diadakan itu kan untuk menguatkan 6 dimensi itu kan, menguatkan 6 dimensi. Walaupun di samping menguatkan dimensi juga untuk mengasah keterampilan anak mengerjakan proyek. Jadi ada 2 dimensi, dimensi kompetensi ini berkaitan dengan proyek itu sendiri, kemudian karakter yang berkaitan dengan profil Pancasila. Nah, penilaian itu dimulai ketika anak-anak sudah melaksanakan proyek, ya. Tadi saya jelaskan ada namanya penilaian formatif, ya. Penilaian formatif, yaitu kita buat penilaian formatif tadi kan, misalkan. Tadi saya tunjukkan lagi ya, penilaian formatif. Nah, saya tunjukkan penilaian formatif. Di mana? Ada, ya. Saya lihat di karang pendaki. Di kampung contoh ya, coba ceritakan pengetahuan apa yang telah Anda peroleh mengenai kewirausahaan dan UMKM. Ini kan menilai kan, namanya penilaian formatif. Formatif itu untuk mengecek kemajuan belajar, apakah anak bisa menyerap atau belum, apakah tujuan capek apa belum, itu namanya asesmen formatif. Itu ada yang namanya asesmen sumatif, artinya setelah proyek itu selesai anak-anak dinilai. Nah, seperti apa bentuk nilainya? Kan ada 2 macam. Nah, ini asesmennya begini kan. Sumatif ya. Ini saya hitam putihkan dulu ya, saya putihkan dulu. Oke. Nah, ini mengecek ketercapaian proyek. Halo Pak, siapa nih Pak Juri? Mohon di mute Pak. Mohon di mute ininya, ribut soalnya. Gimana Pak? Di mute aja gini mic-nya Pak. Ribut sekali. Oh iya.
Mohon Bapak-Ibu juga di mute ya, ininya supaya kita bisa dengar suaranya Pak Mentor. Halo Pak Haji. Kayaknya di mute ya. Halo. Ya. Silakan Pak Haji, lanjutkan. Oke, jadi ini adalah contoh rubrik asesmen ya, atau penilaian. Mengecek apakah proyek itu berhasil apa tidak, gitu kan. Pertama, belum berkembang, belum memahami wirausaha dan UMKM, serta belum mampu mengerjakan pekerjaan proyek sampai tahap aksi. Kalau berkembang, sudah mengetahui apa wirausaha, namun belum mampu melakukan pekerjaan proyek tahap aksi. Kalau yang berkembang sudah memahami wirausaha dan UMKM dan mampu mengerjakan aksi dalam proyek. Nah, sangat berkembang sudah sangat memahami wirausaha dan UMKM dan terampil mengerjakan aksi. Nah, ini ditinjau dari tercapai tujuan proyek, bukan? Kemudian laporannya. Nah, laporannya juga dicek. Nanti kan setiap proyek harus ada laporan, ya. Belum berkembang seperti apa? Belum menunjukkan laporan sesuai dengan kaidah baik konten maupun tata letak. Kemudian mulai berkembang, misalkan tata letak bagus namun konten masih belum bagus. Berkembang, konten laporan sudah bagus sesuai dengan namun tata letak masih belum bagus. Nah, yang sangat berkembang sesuai dengan kaidah penulisan baik konten laporan dan tata letak. Jadi ada dua kategori, konten sama tata letak atau penulisan itu kalau dilihat dari laporan. Nah, di samping itu ada juga rubrik untuk menilai apakah profil pelajar Pancasila sudah tercapai atau belum. Gotong royongnya misalkan ya, target fase B menampilkan tindakan sesuai dengan harapan dan tujuan. Gotong royong itu kalau dikatakan belum berkembang maka tidak mau bekerja sama. Kalau mulai berkembang, maka mau bekerjasama dan terbatas. Berkembang, aktif bekerjasama di setiap kesempatan. Yang sangat berkembang, maka bekerjasama dan mampu berbagi. Nah, ini Bapak-Ibu namanya rubrik. Ya, Bapak-Ibu nanti dibuatkan rubrik seperti ini. Jadi, kepala sekolah sama timnya membuatkan rubrik untuk menilai profil pelajar Pancasila. Gotong royong, apakah sudah berkembang? Apakah sangat berkembang, apakah belum berkembang. Juga begitu, kreatifnya seperti apa. Maka dibuat rubrik. Nah, nanti ini, setelah itu kan, akan masuk rapor ini ya, akan masuk rapor. Rapor untuk proyek ini, itu setahun sekali, di akhir tahun pelajaran. Maka bentuknya rapor nanti itu, seperti rapor anak PAUD ya, nanti gotong royongnya, kreatifnya, kemudian kebinekaannya yang 6 dimensi itu akan dinilai. 6 dimensi akan dinilai apakah dia belum berkembang, apakah mulai berkembang, apakah sangat berkembang. Nah, bagaimana cara menilai yang tadi itu saya jelaskan melalui formatif sama melalui sumatif. Maka namanya penilaian, namanya siswa Bapak Ibu nanti harus mampu membuat rubrik seperti ini gitu loh. Harus mampu membuat rubrik seperti ini. Dan pada umumnya mungkin Bapak-Ibu masih bingung membuat rubrik kan gitu. Maka silakan nanti pelajari bagaimana cara membuat rubrik penilaian profil pelajar Pancasila. Saya pikir itu dulu Pak Wayan. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Kita lanjutkan yang ingin bertanya lagi Pak Juri. Pak ya. Juri ya. Silakan Pak Juri, silakan. Terima kasih Mbak Noya. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas. Pak narasumber, yang kaitannya dengan P5 ini memang masih baru bagi kita, Pak. Adakah kaitannya PBL yang ada di K13 dengan P5 yang ada di kurikulum Merdeka itu, Pak, yang pertama. Yang kedua, supaya lebih jelas dan kita bisa pelajari kembali apa materi di hari ini, alangkah baiknya nanti kalau di-share di grup. Terima kasih Pak, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuri. Jadi pertanyaannya di sini Pak Haji, tentang apa kaitannya project based learning ya, PBL, dengan P5 ini, kemudian nanti
untuk bahan belajar Bapak Ibu guru. Mau share nanti ini ya materinya PPT-nya Pak Ji. Silakan Pak Ji. Oke ya, apakah ada kaitan antara PBL di kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka? Begini ya, untuk yang proyek, pembelajaran berbasis proyek atau PBL, itu kalau mau melaksanakan proyek seperti K13, itu tempatnya di mata pelajaran masing-masing. Itu urusan guru masing-masing. Misalkan matematika bikin PBL, boleh. Tapi sendiri, matematika sendiri, gitu ya. Kemudian guru IPA membuat PBL sendiri, boleh. Tapi guru IPA sendiri, gitu ya. Masing-masing guru. Tetapi kalau P5 ini bukan dikerjakan oleh satu orang guru saja, tetapi semua guru yang ada di kelas itu berkolaborasi mendampingi anak untuk mengerjakan proyek. Misalkan kalau di kelas 4 SD, misalkan ya di situ kan ada guru kelas, ada guru agama, ada guru PBOK, gitu ya. Ada guru muatan lokal, mungkinnya maka di situ ada 4 guru. Maka 4 guru ini bersama-sama gotong royong, kolaborasi, mendampingi sesuai jadwal anak mengerjakan proyek. Ya, tidak ada sana proyek matematika, tidak ada. Tidak ada proyek IPA, tidak ada. Tidak ada proyek agama, tidak ada. Tetapi bukan berdasarkan mata pelajaran, tapi berdasarkan tema yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi kalau PAUD ada 4 tema, kalau SD ada 7 tema, SMP juga ada 7 tema. Jadi ini bagaimana cara ngatur jadwal? Ya gampang, misalkan kalau waktunya proyek ya beralih fungsi, yang semula mengajar agama menjadi mendampingi proyek, yang semula mengajar matematika beralih fungsi menjadi mendampingi proyek, yang semula mengajar PJOK beralih fungsi menjadi mendampingi proyek. Itu kira-kira Pak Juri ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Haji. Selanjutnya Bu Sri Suhartini. Halo Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Haji, ini akunnya Bu Sri, tapi yang nanyanya Bu Nuning. Karena Bu Nuning terpental berkali-kali nggak bisa masuk. Silakan. Gini Bu, Pak Haji, saya kan sudah mulai ATM nih, Pak Haji punya modul P5-nya. Sudah saya oprak-oprak dan sudah saya jadikan dia 3 tujuan, Pak. Tujuan proyek. Di sini selain tujuannya Bapak tadi yang pengolahan sampah menjadi pupuk organik, yang juga mengolah sampah menjadi anorganiknya menjadi barang-barang yang bernilai jual. Saya bedakan dia itu Pak. Ya, nggih, maaf. Nah, sekarang begini lagi pertanyaannya Pak. Yang saya alami ini kesulitan saat menuangkan dia di dalam tahapan proyeknya Pak, menjadi langkah-langkah setiap tahapan. Di situ kesulitan. Untuk yang satu pengolahan saja sudah sebegini banyak tahapan gitu. Apalagi kalau pengolahannya 2 gitu. Apakah bisa dipisah nanti itu yang anorganiknya menjadi satu tema tersendiri? Atau menurut Bapak efektifnya gimana? Kan ya, kalau di SMP itu minimal 3 tema. Tadi kan Pak Haji sebutkan. Ini kalau kondisi tiangnya seperti ini, cocoknya dijadiin satu tema itu atau bisa dipisah yang anorganiknya lain tema, terus yang organiknya tema lain. Misalnya, gimana? Baik. Ya, terima kasih Bu Nuning ya, Bu Nuning ya. Okay. Silakan Pak Haji. Oke, kalau sudah mencontoh meng-ATM modul proyek yang sudah saya buat, berarti sudah paham langkah-langkahnya, mulai dari tujuan, langkah-langkah, dan asesmen gitu ya. Langkah-langkah itu ada 4 tadi kan, OKAR, orientasi, kontekstualisasi, kemudian aksi, sama refleksi. Nah, sekarang ada 2 tujuan, berarti kan tujuan proyek, 1 anak mampu
mengubah ya, anak ini peduli sampah. Terhadap persoalan sampah itu jadi ya. Saya jadiin satu Pak ya, terus Pak. Yang kedua anak mampu mengolah sampah organik menjadi pupuk, yang ketiga ya. Anak mampu mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang-barang yang bernilai jual. Oh ya, berarti ada tiga tujuan ya, ada tiga tujuan proyek ya. Nah, tergantung anu, tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang dirasa itu membutuhkan waktu yang banyak ya, ya dipisah aja enggak apa-apa. Intinya enggak usah takut, merdeka itu kita bebas ya. Bebas menuangkan ide, tidak ada yang salah dalam bermerdeka itu kan. Kalau memang dirasa ini kalau ini kita jadikan satu, ini lama enggak selesai-selesai mungkin gitu kan. Boleh saja nanti itu semester satu yang mengolah sampah menjadi pupuk organik, kemudian semester dua menjadi yang bahan beraga selain barang selain pupuk kan gitu, boleh saja dipisah, yeah. nama salah. Yang penting itu kan dalam setahun itu 3-4 gitu kan, 3-4. Tiga sampai empat itu berarti kan boleh 3 boleh 4. Kalau 3 ya 2-1 atau 1-2 per semester. Atau kalau mengambil yang 4 ya 2-2 gitu. Ya itu merdeka saja lah, kita rasa terlalu dipikirkan. Pokoknya berani melangkah gitu ya. Oke Bu Nuning ya. Sama ini Pak Haji, tunas maaf. Di kami ini kan di sekolah kami tuh jadi blok gitu cara penjadwalannya, tapi dijadwal setiap minggu. Jadi kami mengajar hanya 2 jam pelajaran, lalu sisanya itu kami mendampingi proyek. Terus makin gini loh Pak, apakah proyek yang tadi 2 tema itu kami bagi orangnya, atau kami kerjakan dulu bersama-sama selesai, baru kita lanjut ke tema berikutnya? Oh ya, mantap. Begini ya, memang ada 2 macam model reguler dan model blok ya. Model reguler begini, misalkan matematika itu di sana 5-1 atau 4-1 ya, artinya 4 jam itu untuk ngajar biasa, satunya untuk proyek gitu kan gitu. Ketika 4 jam dia ngajar biasa, 1 jam untuk mendampingi proyek gitu kan. Saya kurang suka yang itu ya, saya kurang suka yang itu karena cuma 1 jam, itu kan nyalah-nyalah 1 jam. Nanti ke kelas jalannya 10 menit ya, nanti di sana hanya 30 menit, kadang keluar dari kelas 5 menit lebih cepat. Maka saya tidak mau pakai itu, saya pakai model blok ya. Model blok itu paling gampang menurut saya kan begini. Model blok begini, kalau anak itu melakukan proyek, maka seminggu full itu proyek, tidak saya taruh di hari Sabtu atau di hari Minggu gitu ya. Tidak saya taruh dari Sabtu dan Minggu. Misalkan gini ya, misalkan ini proyek itu kan berarti butuh waktu 2 minggu ya, 2 minggu. Yeah. Nah 2 minggu itu, minggu pertama sama minggu kedua itu bebas ditaruh di mana. Kalau kayangan minggu pertama saya taruh di September, jadi saya belum mulai proyek. Jadi minggu pertama saya taruh di bulan September. Minggu kedua saya taruh di bulan Oktober, gitu ya. Nah, jadi planning saya nanti ini akhir September tanggal 26 lah itu kan kita mulai proyek. Itu full seminggu full proyek ya. Jadi mulai Senin sampai Sabtu anak-anak sudah enggak ada yang namanya belajar intra, semuanya proyek. Jadi saya tidak perlu mengubah jadwal. Jadi semua guru terlibat di sana, enggak perlu saya bagi-bagi, guru agama masuk, guru PKN, guru Pancasila masuk, guru IPA masuk, guru kimia masuk. Yang semua misalnya guru kimia yang ngajar 3 jam di intra, maka nanti juga 3 jam di proyek, cuma beralih fungsi. Yang semula itu mengajar berubah menjadi hanya mendampingi proyek. Misalkan guru agama kan 3 jam ya, 3 jam. Misalkan hari Selasa jam 1 sampai 3 ngajar agama. Ketika proyek ya sama 3 jam di hari Selasa gitu. Jadi enggak usah mengubah jadwal. Jadi ketika misalkan gini ya, nanti akan 9 bulan 9 September kan 4 pekan ya. Pekan pertama ya. Itu ngajar biasa, pekan kedua ngajar seperti biasa,
pekan ketiga ngajar seperti biasa. Nah, pekan keempat sudah enggak ngajar. Full proyek tempat itu ya. Full bro, proyek. Nah, kemudian nanti yang pekan kedua saya taruh di Oktober ya. Saya taruh di Oktober. Pekan pertama ngajar, pekan kedua ngajar, pekan ketiga ngajar. Nah, pekan keempat bro, proyek. Ketika proyek sudah enggak ngajar, guru-guru beralih profesi, semula ngajar jadi mandor gitu loh. Mandor dalam tanda kutip ya, hanya anak guru mendampingi anak berproyek ria. Dan semua guru terlibat, tidak hanya satu dua guru ya, tidak hanya guru IPA, tidak hanya guru IPS, semua guru terlibat. Itu bedanya P5 dengan PBL ya. Kalau PBL itu kan apa namanya, mata pelajaran. Masih mata pelajaran, tapi di P5 semua guru tidak terkecuali terlibat dalam proyek. Dan memang di struktur semua guru kebagian proyek kan, ada struktur itu ada yang intra dan ada yang proyek, dan semua guru itu kebagian jam, maka tidak ada guru yang tidak terlibat dalam proyek. Gimana, masih belum paham? Paham. Okay. Paham, Pak. Okay. Terima kasih banyak, Pak Ji, atas pencerahannya. Baik, terima kasih Bu Nuning. Kita lanjut, ada lagi nih. Bu, apa nih, Ibu apa Bapak nih? Izzah. Bapak Ibu Izzah. Halo. Halo. Bapak ya, Pak Izzah. Halo. Tidak ada. Pak Warto. Halo Pak Warto. Halo. Silakan Pak Warto. Ya, terima kasih. Tadi di awal bahwa untuk SD itu 2 sampai 3 tema. Apakah sekarang kan kita ini dengan IKM maupun sekolah penggerak itu penerapannya untuk kelas 1-4. Apakah 2-3 tema itu untuk masing-masing fase atau untuk tingkat satuan pendidikannya? Jadi 2-3 itu apakah untuk tingkat satuan pendidikan atau untuk masing-masing fase? Jadi ini mohon kami diberikan penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Warto. Silakan Pak Haji ditanggapi. Ya, di sana ketentuannya kan per tahun ya. Ketentuannya per tahun. Kalau per tahun berarti bukan fase. Kalau fase kan 2 tahun kan? Kalau fase 2 tahun. Jadi karena di sana ketentuannya adalah misalkan SD 2 sampai 3 per tahun. Nah, kalau per tahun itu berarti bukan per fase. Kenapa? Per fase itu kan 2 tahun. Itu berarti anak kelas 1 SD nanti setahun harus diselenggarakan 2 sampai 3 proyek. Kelas 2 juga begitu, 2 sampai 3 proyek. Kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 itu 2 sampai 3 proyek. Begitu Pak Warto ya. Oke, gimana jelas Pak Warto? Berarti untuk kelas 1 itu dengan penerapan di kelas 1 dan 4 UKM sekarang ini, artinya kita SD ini memiliki, kalau kita ambil 2 per tahun, berarti kelas 1 kita ambil 2, kelas 4 kita ambil 2. Apa seperti itu maksudnya Pak? Iya, begitu. Jadi kelas 1 itu misalkan ambil 2 ya, maka nanti 1 semester 1 gitu ya. Ya. 1 semester 1. Kemudian kelas 4 juga begitu, 1 semester 1. Dan tentu itu berbeda, temanya berbeda, karena 1 dan 4 itu kan umurnya berbeda. Tingkat-tingkat, apa namanya, tingkat pemahaman, tingkat kognisinya, apa ya kalau di dalam tingkat PAC ya, teori PAC berbeda. Jangan samakan nanti proyek, misalkan apa namanya, kelas 1 membuat kerupuk, kelas 4 membuat kerupuk ya, kelas 1 mungkin jangan membuat kerupuk, mungkin belum mampu anak membuat kerupuk kan, kelas 1 belum mampu menggoreng, belum mampu, mungkin belum mampu dia menjemur, belum mampu dia wawancara kan gitu. Tingkatnya lebih rendah daripada yang kelas 4. Tema boleh sama, topik pun boleh sama, asalkan nanti
pekerjaannya jangan disamakan ya, kemampuan kelas 1 sama kelas 4 kan beda itu. Boleh sama-sama kerupuk boleh, tapi kalau kerupuk ya mungkin kerupuknya mungkin jangan sampai sama kayak kelas 4 cara anunya ngerjakan proyek gitu. Itu Pak Warto. Ya, terima kasih. Kemudian begini ya. Pak. Tadi di orientasi itu dan di kontekstual itu di pembuatan pupuk apa kerupuk misalnya tadi yang dicontohkan ya. Itu memang hal-hal yang sudah terbiasa ada di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita mengambil tema atau kegiatan kontekstual itu, memang ini menjadi karena pertama proyek itu adalah fokus pada yang kontekstual, kemudian yang menjadi sesuatu yang urgent itu. Jadi misalnya kita keperluannya dengan sampah yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, tentu ini kita akan memanfaatkan tidak menjadi sesuatu yang merugikan kita, tetapi dia akan bermanfaat. Nah, inilah yang kita bikin menjadi proyek. Nah, di orientasi dan kontekstualnya itu, nah seperti tadi kan bisa bertanya bagaimana kondisi usaha-usaha kerupuk misalnya ada di sekolah, di rumah dan sebagainya. Nah, sementara hal-hal seperti ini berkaitan dengan sampah dan sebagainya belum ada di sekitar kita, hanya barang-barangnya yang ada. Nah, bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengolahan sampah menjadikan sesuatu yang bermakna itu. Terima kasih. Nah, oke ya, terus jadi kalau temanya tentang sampah, gitu ya, tentang sampah, misalkan, maka anak-anak kan tidak ujuk-ujuk mengolah sampah. Jadi anak dulu orientasi dulu ya, orientasi ya. Itu apa ya? Anak-anak dikenalkan apa itu sampah, gitu ya? Apa itu sampah, ya? Setelah anak kenal itu apa sampah, baru dikenalkan jenis-jenis sampah. Setelah dikenalkan jenis-jenis sampah, baru anak dikenalkan manfaat sampah ya. Manfaat sampah itu bisa diolah menjadi pupuk, bisa diolah menjadi barang-barang yang berguna. Itu anak dikenalkan dulu ya. Baik nanti dengan materi dari YouTube atau Bapak Ibu menyediakan materi tersendiri gitu ya, atau membuat modul bahan ajarnya, terserahlah pokoknya yang penting anak-anak dikenalkan dulu, enggak ujuk-ujuk anak ngolah. Dikenalkan dulu apa sampah, apa jenis-jenis sampah, ada yang organik, non-organik, sampah berbahaya, sampah tidak berbahaya. Itu dikenalkan dulu. Nah, baru nanti kontekstualisasi. Nah, kontekstualisasi itu anak akan dilatih. Coba misalkan cari sampah-sampah organik. Coba nanti cari sampah-sampah anorganik di sekitar sekolah. Itu namanya kontekstualisasi. Jadi anak menyelidiki sampah-sampah yang ada di sekolah. Oh, ini sampah plastik. Nah, oh ini sampah dari apa? Daun-daunan. Nah, ini mana sampah yang bisa diolah ya? Nanti anak itu akan mengelompokkan gitu kan. Itu namanya kontekstualisasi, yaitu mengkaitkan tema atau topik yang diambil yang terkait dengan lingkungan sekolah. Itu namanya kontekstualisasi. Baru nanti aksi, ya aksinya ya tadi itu okar. Aksi-aksi itu ya anak langsung mengolah sampah, entah jadi pupuk, entah jadi bahan yang berharga lainnya dan lain sebagainya. Itu kira-kira Pak Warto penjelasan saya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Oke, selanjutnya ini masih ada yang bertanya. Pak Izzah tadi ya, Pak Izzah, mana Pak Izzah? Halo Pak Izzah. Ada yang ingin ditanya Pak? Pak Izzah ini ya. Halo Pak Izzah. Oh gitu, oke. Lanjut ke Pak Agus Warsito, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya minta Pak narasumber, Pak Haji, saya belum lihat epilog ini, enggak ada, cuma foto saja yang ada, mohon ditampilkan Pak narasumber ya.
Baik, ada tiga hal yang mungkin saya pertanyakan. Yang pertama, karena ini adalah hal baru tentang IKM ini, masih banyak sekolah, terutama kaitan dengan P5 ini, yang belum bisa katakanlah melaksanakan di sekolah itu. Apa yang bisa kita beri bantuan terhadap teman-teman di sekolah yang katakanlah karena satu kondisi belum bisa melaksanakan proyek P5 ini, yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana katakanlah di tingkat SMP, SMA kan untuk kelas 7 atau kelas 11 itu kan alarnya banyak. Bagaimana mengelola pelaksanaan P5 untuk kelas-kelas di sekolah-sekolah yang jumlah kelasnya katakanlah lebih dari 2-3 rombel ini. Sehingga katakanlah satu tema itu bisa dilaksanakan bersama. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, apa bisa proyek P5 ini dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, misalnya di sekolah ada kegiatan hari Sabtu itu Sabtu budaya misalnya, hari Jumat ada kegiatan imsak, bisa enggak katakanlah dicantolkan atau dikaitkan kegiatan-kegiatan di sekolah itu dengan kegiatan P5 ini. Terima kasih, ini yang kita lihat pertanyaan atas penjelasan dan masukannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi ada tiga pertanyaan tadi dari Pak Agus. Yang pertama, untuk lebih supaya lebih intensifnya di pendampingan di khususnya di KLU kait dengan pelaksanaan P5 ini. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana pengelolaan kalau misalnya kelasnya tadi banyak gitu. Apakah P5 ini bisa beriringan bersama? Kemudian yang ketiga, ada enggak, bisa enggak kita kaitkan antara kegiatan P5 ini dengan kegiatan sekolah? Mungkin sekolah, maksudnya sekolah yang sudah kita laksanakan seperti biasa yang sekolah itu. Oke, silakan Pak Aji. Oke. Jadi memang betul yang pertama dulu ya, memang masih banyak sekolah yang masih miskonsepsi ya tentang P5. Masih banyak sekolah yang belum mampu menyelenggarakan P5 gitu ya. Ya, apa yang kita lakukan dalam pendampingan ya, Pak Agus sebagai pengawas ya, pertama ya kita pahami dulu ya regulasi tentang P5 ya. Tentang P5 itu bagaimana konsep dasarnya, bagaimana modul ajarnya, modul proyeknya, bagaimana nanti jadwal pelajarannya, bagaimana nanti pas pelaksanaannya itu apakah terlaksana dengan baik atau tidak ya. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan, yaitu seperti biasa dah pelaksanaan sampai dengan evaluasi kan, itu di monitoring sama pengawas kan. Yang kedua, bagaimana kalau kelasnya banyak, tidak masalah, kelas saya kan 8 rombel juga kan, kelas 10 rombel itu temanya itu sama ke kelas 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, sampai 10-8 itu sama. Jadi tidak usah repot temanya beda-beda, tidak perlu, temanya sama gitu kan, temanya sama. Yang kedua, yang paling bagus supaya tidak ngubah-ngubah jadwal itu pakai model blok kayak saya. Jadi model blok itu gimana? Ya, jadwalnya satu saja, jadwal intra. Jadwal intra nanti bisa dipakai juga jadwal P5 gitu ya. Jadwal intra ketika waktunya P5 langsung jadi pakai, tidak perlu mengubah-ubah ya. Tinggal berubah fungsi yang semula guru itu mengajar menjadi hanya mendampingi gitu ya. Contoh di Kayangan ya, nanti ini yang pertama nanti kan kita selesaikan dulu proyek tentang sampah, mengolah sampah menjadi pupuk organik ya. Semua kelas 10-1, 10-2 sampai 10-8 itu sama temanya, pupuk organik gitu ya. Nanti ini direncanakan pekan keempat September ya. Jadi pekan keempat September semua anak 10-1 sampai 10-8
8 semua mengerjakan proyek dalam seminggu itu tentang pengolahan sampah. Dan gurunya berubah fungsi yang tadi pekan ketiga, pekan 1, 2, 3 itu mengajar menjadi hanya mendampingi proyek. Jadi sederhana. Ya. Yang ketiga, apakah boleh itu dicantol-cantolkan? Nah ini masalahnya, kalau dicantol-cantolkan itu kayak K13 itu ya. K13 itu modelnya begitu, mandiri dicantolkan kemana gitu ya. Kreatif dicantolkan kemana, akhirnya itu tidak terwujud. Apalagi cuma masuk RPP gitu ya, itu tidak terwujud. Bagaimana anak membentuk kreatif, harus action. Tidak bisa hanya cantol-cantol. Misalkan anak membuat pupuk itu kan action, kreatif. Kalau hanya nyantol-nyantol, tidak bisa membentuk kreatif gitu ya. Misalkan nyantol di Sabtu Budaya, gitu ya, nyantol-nyantol, kemudian nyantol di mata pelajaran, tidak bisa, karena kenapa tidak bisa, karena itu anak harus mandiri, anak harus kreatif, gitu ya, anak harus apa namanya kritis, itu tidak bisa dikerjakan secara cantol-cantolan, harus dilakukan secara khusus, maka pemerintah memberikan khusus sebanyak 25%. Nah kalau cantol-cantolan lagi nanti Bapak Ibu tidak terbiasa dengan namanya proyek ya. Proyek itu tujuannya Bapak Ibu nanti biar pembelajaran itu berbasis pada siswa, biar siswa itu aktif ya, biar pembelajaran berpusat pada peserta didik, biar guru tidak hanya ceramah-ceramah saja, biar tidak guru itu teori-teori saja, maka tidak boleh lagi sekarang dicantol-cantolkan, itu tidak akan membawa dampak gitu kan, gitu. Itu kalau dicantol-cantolkan itu ya tadi itu yang kena dampak, melalui budaya sekolah. Jadi dicantolkan, iya, ketika anak itu gotong royong membersihkan ruang kelas, itu dicantolkan. Kemudian ketika ekskul juga dicantolkan, ketika pramuka anak diajari mandiri. Tetapi di samping budaya sekolah, di samping ekskul, di samping melalui mata pelajaran, harus juga melalui proyek. Nah itu biar apa? Biar anak terbiasa proyek, biar guru terbiasa proyek, biar pelajaran tidak monoton, tidak teori, tidak hanya apa namanya di kelas, maka itu akan lebih menarik ya. Contohnya begini, di Jepang, saya tidak pernah ke Jepang, ini katanya ya. Di Jepang itu anak kerasan di sekolah, kenapa di sana itu sudah berbasis proyek. Contoh misalkan membuat robot. Oh anak itu betah misalkan sampai jam 6, sampai sudah waktunya pulang, katanya karena tidak mau pulang. Kenapa betah di sekolah, kenapa betah? Karena mereka itu aktif, mereka aktif bergerak, tidak hanya melulu di papan tulis. Gitu kira-kira Pak Agus, ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Kita lanjutkan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Pak Tirmizi, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan. Langsung saja Pak narasumber, saya bertanya tentang pelaksanaan P5 ini. Saya dari SD 5 Gondang. Bahwa di SD kan menerapkan satu tahun itu 2-3 tema dan sudah dikenakan. Sebenarnya ini termasuk pertanyaan saya, bolehkah kelas 1 dengan kelas 4 yang melaksanakan IKM itu satu tema? Nah, sudah terjawab itu. Nah selanjutnya yang menjadi pertanyaan saya, dalam pelaksanaan P5 ini, kebetulan kami ini di depan SD kami ada P3R, pengelola sampah. Dan pada saat ini kami memilih pengelolaan sampah sebagai topik kami. Proyeknya. Ya, proyeknya begitu. Apakah kami bisa bekerja sama itu yang menjadi narasumber kami dengan pengelola sampah itu? Hanya itu mungkin yang dapat saya sarankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nirmizi. Silakan Pak Haji. Oh iya, apakah boleh bekerja sama? Itu sangat boleh Bapak sekalian, itu malah dianjurkan ya. Malah dianjurkan kita mampu mengajak masyarakat untuk terlibat dengan sekolah gitu. Jadi kalau kita
sekolah misalnya tidak ada yang mampu bagaimana mengajarkan anak mengolah sampah, itu sangat dibolehkan dan bahkan dianjurkan kita berkolaborasi dengan masyarakat sekitar gitu ya. Jadi di sana kalau sudah ada pengolahan sampah, tinggal anak-anak dibawa ke sana gitu kan. Anak-anak diajar bagaimana mengolah sampah di tempat pengolahan sampah itu. Tapi ingat, anak harus terlibat ya, bukan hanya nonton. Jadi anak-anak langsung diajari bagaimana mengolah sampah. Itu malah bagus, Pak. Oke. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Haji. Oke, lanjut. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan di raise hand. Yang dari ini tadi saya lihat banyak yang Bapak Ibu guru SD ini. Silakan yang Bapak Ibu guru SMP. Tadi sudah dari SMP 1 pemenang itu, Bu Nuning. Mungkin ada lagi yang lain, silakan yang ingin bertanya. Oke, tidak ada Bapak Ibu. Bu Wina, silakan Bu Wina. Silakan Bu Wina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya dari SMP 4 Tanjung, yang ingin saya tanyakan di sini mungkin terkait penilaian. Untuk penilaiannya kan misalnya di SMP 4 Tanjung ada 4 kelas, kemudian ada 3 tema. Kemudian dalam satu tema itu apakah yang menilai itu semua guru ataukah ada tim yang melakukan evaluasi untuk siswa-siswa tersebut? Artinya semua guru ikut menilai gitu dalam penilaian itu ataukah dari ketua kelas? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Wina. Ini pertanyaan bagus ini. Terkait dengan ini ya, siapa yang menilai proyek ini gitu ya. Apakah di dalam satu tema itu siapa saja yang menilai? Kalau misalnya ada 3 ya, tema, apakah semua guru di kelas itu menilai gitu? Dan bagaimana sistem penilaiannya? Silakan Pak Haji. Ya. Ya, karena proyek itu kan semua serba kolaborasi ya, membuat modul juga kolaborasi, melaksanakan kolaborasi, sampai menilai juga kolaborasi. Artinya semua guru itu harus menilai gitu ya. Kalau misalnya di SMP kelas 7 itu ada katakanlah ada 8 guru ya, mungkin guru agama, guru Pancasila, guru IPA, guru matematika. Nah, semua guru itu terlibat. Pertama dalam perencanaan, kedua dalam pelaksanaan, dan dalam asesmen atau penilaian. Jadi jawabannya semua guru harus menilai, nanti tinggal dirangkum ya, dari semua guru dirangkum, oh nanti itu gotong royongnya sudah sangat berkembang gitu ya, kreatifnya belum berkembang. Jadi yang dinilai itu ya 6 dimensi itu ya, dalam bentuk kayak nilai PAUD ya, PAUD kan gitu, belum berkembang, mulai berkembang, ya, berkembang. Jadi nanti 6 dimensi itu. Jadi rapornya jelas, kalau intra yang dinilai apa? Mata pelajaran, misalkan Pancasila ya, 80 gitu kan. Kemudian matematika dapat 90, IPA dapat 60. Tapi kalau rapor P5 bukan mata pelajaran, tapi 6 dimensi itu yang dinilai. Misalkan namanya Rudi, nanti dimensi pertama itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Apa nilainya berkembang atau belum berkembang atau gimana gitu kan. Kemudian nanti kreatifnya berkembang, belum berkembang, sampai berkembang. Nanti bentuk rapotnya seperti itu. Ada 6 dimensi yang dinilai, kategorinya itu seperti anak PAUD ya, berkembang, sangat berkembang, belum berkembang, gitu ya. Gitu Bu, semua guru. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi jelas ya Bu Winaya, terkait dengan penilaian, memang betul Bapak Ibu, kita mesti harus selesai dulu itu perencanaan, termasuk instrumen penilaian itu harus sudah ada dulu, baru kita bisa melaksanakan penilaian gitu. Karena yang kita nilai itu bukan nanti hasilnya bentuk kuantitatif angka gitu, tetapi dia dalam bentuk nilai kualitatif gitu, karena yang diamat dalam bentuk deskripsi gitu. Karena yang kita nilai itu dimensi profil pelajar Pancasilanya,
bukan nilai kognitif secara kuantitatif. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak Wayan, saya bisa menambahkan lagi satu. Oh, silakan, silakan, silakan. Baik, baik. Ini masih terkait dengan penilaian. Bu, silakan. Sorry, Bu. Ya, silakan. Bu Tut, mohon di mute dulu, Bu. Ya, ya. Bentar nih, sobat teken. Oke, ini mungkin masih terkait dengan penilaian. Nah, di modul proyek itu kan ada beberapa dimensi yang kita ambil. Misalnya fokus hanya 3 dimensi. Jadi apakah dalam satu proyek itu kita fokuskan menilai 3 dimensi itu ataukah diwajibkan dalam satu tema itu ke 6-6 itu semua kita nilai, artinya diwajibkan dalam modul itu gitu. Modul okay. proyek itu. Baik. Silakan Pak Haji ditanggapi langsung. Oke. Okay. Dalam satu proyek itu memang kan tidak harus semua dimensi masuk kan? Iya. Mungkin pertama dimensi, proyek kedua mungkin 3 dimensi, proyek ketiga mungkin 3 dimensi, gitu kan? Yeah. Ketika kita hanya 3 dimensi, ya proyek itu ya 3 dimensi aja yang kita ukur ya. Misalkan di sana ada gotong royong, kreatif sama mandiri ya, itu aja yang kita nilai gitu kan. Nah yang lain mungkin beda lagi yang lain. Yeah. Karena mungkin 3 proyek, maka nanti dalam 1 tahun itu dari 3 proyek itu harus 6 dimensinya itu masuk ya. 6 dimensi dari masuk. Dari 3 proyek itu ya. Iya, misalkan gini ya, proyek pertama 2 dimensi, proyek kedua 2 dimensi yang berbeda, proyek ketiga 2 dimensi yang berbeda kan, 2, 2, 2 sudah 6 kan, gitu kan, iya. Masalah itu yang penting dalam 1 tahun itu semua dimensi harus masuk, gitu kan, harus masuk semua. Ya, sehingga nanti 6 dimensi itu bisa kita urus lah, gitu kan, dalam 1 tahun, paham Bu ya? Ya, paham. Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, jadi yang dinilai itu dari 6 dimensi itu kan di 1 dimensi saja banyak elemennya Bapak Ibu. Di 1 dimensi misalnya dimensi kedua misalnya tentang kebinekaan global misalnya. Di sana itu dijabarkan lagi dengan beberapa elemen yang bisa kita nilai gitu. Jadi bisa saja seperti itu. Oke, cukup ya Bu Ina? Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Laili Suryaningsih, silakan Bu Laili. Masih di mute Bu. Masih di mute Bu. Dibuka mic-nya dulu. Halo. Ada suara aja ya. Masih belum dibuka. Tidak. Ini sudah dibuka ininya, mic-nya cuma kayaknya gangguan mikrofon itu. Mikrofon. Di chat aja Bu kalau bisa. Dimana, Bu, di chat aja. Sudah dengar suara saya? Oke, sudah, silakan. Halo? Silakan Bu, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lai Suryaningsih, tulis Sekjen 1 Tanjung. Ingin bertanya Pak terkait tema, adakah maksimal jumlah topik yang kita terapkan di sekolah dan satu tema begitu? Misalnya kami mengambil perempuan, apakah ada maksimal berapa topik yang kami ambil? Sekarang kami masih menerapkan empon-empon. Apakah cukup dengan empon-empon itu saja atau kita harus menambah dengan topik-topik yang lain dalam satu tema? Itu saja apa yang ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Laili. Jadi pertanyaan Bu Laili di sini dalam satu tema itu apakah bisa beberapa satu topik, 2 topik atau berapa? Oke Pak, kebetulan tema kami di sini kearifan lokal Pak. Oke, ya silakan Pak Haji. Ya, masalah topik itu tidak ada ketentuan ya. Nah, 1, 2, 3 itu tidak masalah. Bebas saja, gitu ya. Cuma yang perlu diperhatikan waktunya, bahwa alokasi untuk proyek itu kan lebih 25% ya. 25% itu kalau dibuat pekan itu kurang lebih itu 4 tahun atau 1 bulan, gitu ya. Jadi yang penting alokasi jangan lewat dari 4 pekan.
Nanti kalau lewat dari 4 pekan, maka jatahnya intra akan berkurang, gitu ya. Intra itu kan 75%, kemudian 25%. Silahkan tetap dibanyakan, enggak masalah. Yang penting jangan sampai lewat dari kuota 25%. Atau kurang lebih 4 pekan, gitu ya. Kalau menurut bulan, gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Laili. Iya Pak. Ya, mohon di mute ya, gini di unmute. Oke. Baik Pak. Oke. Berikutnya ada lagi nih Pak Haji dari Bu Desa Puturina. Silakan Bu Desa. Ini Pak Wayan ya. Saya mau nanya dulu. Di store. Ya, okay. Makasih. Sudah kedengaran suaranya? Sudah, silakan Bu. Ya, pertama pertanyaan saya ini untuk proyeknya, kan ini baru kelas 1 semester 4 yang kena KM nih. Iya. Nah, apakah untuk kelimanya itu bisa semua kelas yang melakukan atau cuma kelas 1 4 saja? Ada lagi Bu? Yang kedua, misalnya ini penilaian kelima, kan ini 1 tahun ya, misalkan itu berpengaruh tidak sama kenaikan kelasnya, misalkan. Kalau misalkan tidak terlalu bagus hasilnya. Oke, ada lagi? Nah, itu aja dulu, makasih. Oke, terima kasih Bu Desa. Jadi pertanyaannya dari Bu Desa Pak Haji ada dua, yang pertama, apakah boleh di semua jenjang ya, semua jenjang kelas itu ada P5-nya, walaupun yang implementasi kurikulum Merdeka itu kan hanya kelas 1 dan kelas 4. Gitu. Apakah kelas 2, 3, 5, 6 boleh? Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruhnya dengan kenaikan kelas terkait dengan nilai dari P5 ini? Silakan Pak Haji. Oke ya, jadi sebenarnya untuk yang IKM itu, kalau SMP itu hanya kelas 7 ya. Untuk SD ya kelas 1 dan kelas 4, kalau SMA itu kelas 10, SMK kelas 10. Apakah boleh nanti di sana itu walaupun tidak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 misalkan proyek ya, boleh-boleh saja itu kan, itu berarti kan mengambil sisi baik dari kurikulum Merdeka, boleh-boleh saja. Yang penting ini alokasi waktu itu tidak dilanggar gitu kan gitu. Kemudian materi-materi yang wajib dikadih datang tersampaikan itu boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa kolaborasi ya boleh-boleh saja membuat proyek tersendiri kan PPL. Jadi misalkan guru IPA membuat proyek itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Atau kolaborasi juga boleh. Sebenarnya di kurikulum KTSP, kurikulum apa namanya, K13 itu memang membolehkan kolaborasi ya. Misalkan STEM ya, STEM itu kan misalkan guru IPA, guru IPS, guru seni, guru matematika tergabung jadi satu menyelesaikan proyek, itu namanya STEM. Ya boleh-boleh saja. Sebenarnya begini, proyek itu memang konsep bagus ya, itu sudah diadopsi di kurikulum KTSP, di kurikulum 2023 sudah adopsi proyek itu, termasuk kolaborasi STEM. Cuma belum banyak itu guru yang melaksanakan. Maka sekarang dipaksa supaya Bapak Ibu itu mampu membuat proyek. Berarti apakah boleh K13 membuat proyek? Ya boleh-boleh saja, karena itu konsepnya memang di K13 membolehkan kolaborasi. Gitu. Apakah nanti nilai proyek itu mempengaruhi kenaikan kelas? Ya. Karena salah satu kriteria kenaikan kelas itu adalah melihat rapor atau kemajuan belajar. Nah, rapor itu ada dua macam nanti itu. Rapor dari mata pelajaran atau intra yang 1 tahun 2 kali dan rapor untuk P5. Rapor P5 yang menilai 6 dimensi dapatnya hanya 1 tahun sekali. Itu mempengaruhi, ya. Bingan Bu Desa ya. Good. Baik, terima kasih Pak Haji. Lanjut lagi, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Ini masih ada waktu sekitar ya 30 menit, karena di jadwal itu sampai jam 11 kalau salah. Oke, silakan ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu?
ini Bapak Ibu kepala sekolah juga banyak saya lihat ini. Silakan Bapak Ibu kepala sekolah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Di kolom chat sepertinya Pak Boyan. Oh, di kolom chat. Oke. Baik, saya bacakan saja di kolom chat dari Bu Ketut Suparmi. Mengenai raport P5, siapakah yang menyediakan raportnya? Apakah sudah ditentukan dari Dikpora atau diserahkan ke sekolah masing-masing? Ya, terkait raport, Pak Ji. Silakan, Pak Ji. Oke. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu tidak ada format khusus ya rapor. Itu ciri Merdeka ya. Kalau misalkan kurikulum sebelumnya kan apa-apa diatur formatnya ya, apa-apa diatur. Nah, termasuk rapor itu formatnya tidak diatur oleh kementerian, tidak diatur oleh sekolah, tidak diatur oleh dinas. Tetapi kalau misalkan dinas membuat kesepakatan mengatur rapornya begini formatnya, itu enggak masalah juga gitu ya. Kalau kita menggunakan aplikasi rapor buatan Pak Wayan Jubadre, itu juga boleh-boleh saja gitu ya, enggak masalah. Jadi intinya rapor itu bentuknya bebas gitu ya. Nah, karena bebas itu ya seragam boleh enggak seragam boleh kan gitu. Seragam boleh enggak seragam boleh bentuk rapor itu. Ya termasuk format RPP atau modul ajar itu kan enggak ada baku kan. Yang penting di sana itu minimal ada 3 komponen modul ajar, ada tujuan, ada langkah-langkah, ada assessment. Itu yang penting gitu ya. Yang penting itu, nanti selebihnya itu terserah. Jadi intinya rapor itu bebas. Sekolah boleh bikin, dinas boleh menyeragamkan, atau pakai aplikasi yang dibuat pihak ketika juga boleh. Yang penting sudah memenuhi ketentuan yang ada. Apa ketentuannya? Ya di standar proses ya, rapor itu kan bentuknya nilainya, kan kurikulum Merdeka itu kan holistik ya. Tidak ada lagi yang namanya nilai dipisah-pisah. Tidak ada lagi matematika, tidak ada lagi nilai keterampilan dipisah dengan nilai pengetahuan, tidak ada, cukup satu nilai. Dan di sana, di sana proses dikatakan begini, nilai dalam bentuk angka dan atau deskripsi, itu yang penting. Angka dan atau deskripsi, itu artinya begini, angka saja boleh, deskripsi saja boleh, dua-duanya juga boleh ya, itu pengertian dan atau itu diambil salah satu boleh, diambil dua-duanya boleh. Contoh begini, saya mau teh dan atau kopi. Nah, teh saja boleh, kopi saja juga boleh, dua-duanya teh dan kopi juga boleh. Jadi nilai dalam bentuk angka boleh, deskripsi boleh, dua-duanya juga boleh, formatnya terserah. Dinas menyeragamkan boleh, ngambil pihak ketiga boleh, begitu ya. Oke, terima kasih Pak Ji. Jadi itu ya Bapak Ibu untuk tadi pertanyaan dari Bu Ketut terkait dengan raport diserahkan ke sekolah masing-masing. Silahkan. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan kalau di voice tidak bisa, boleh lewat chat juga, silakan Bapak Ibu. Kita ada kaitan itu atau di daftar itu sang. Lalu pada nama itu nih. Kita nih gabung tanda nenek. Oke, tidak ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya serahkan ke Pak Aji. Ya. Oh ya, Pak ya. Ketua. Oh ya ya, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Ketua PGRI. Ya, silakan Pak Ketua. Bisa didengar suara tiang ini? Nggih, silakan Pak, silakan. Bisa Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuknya. Jadi kami penutup PGRI IKLU ya sangat menyambut baik apresiasi yang tinggi-tingginya ini. Jadi terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Bidang, lebih khusus kepada Bapak Narasumber yaitu Bapak Haji
Muhammad Faturrahman yang dengan tulus dan ikhlas men-share, membagi ilmunya kepada kita semua. Jadi kita sebagai garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan pembelajaran mencapai kecerdasan bangsa ini ya perlu mengikuti. Nah, jadi pada pertemuan ini ada hal ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa pelajar Pancasila ini yang ditonjolkan dalam kurikulum belajar merdeka sepertinya turunan dari tujuan pendidikan nasional, yaitu pada pasal 3 di mana tujuan itu adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan seterusnya. Maka saya teringat pada baru dulu ada yang disebut jadi pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Maka sesungguhnya profil pelajar Pancasila itu hanya terbitir, tetapi ya tidak kurang dari 36 butir. Kalau kita mengikuti rumusan dari butir-butir Pancasila itu. Nah, jadi hal yang ingin kami sampaikan di sini bahwa profil pelajar Pancasila menurut pemikiran kami ini kan gambaran atau penampakan yang ingin kita capai bahwa manusia-manusia Indonesia yang ingin kita wujudkan dalam proses pendidikan adalah seperti itu. Maka untuk mewujudkan profil Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini sebetulnya kan lintas mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran ini memiliki kewajiban, memiliki tugas bagaimana mewujudkan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Itu satu. Yang kedua, kami ya supaya dikemas waktu sebanyak-banyaknya ini, seluas-luasnya untuk kita berdiskusi terkait dengan kurikulum merdeka ini. Karena kami terus terang di sekolah yang mengampu bimbingan konseling ini sangat ketat sekali kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ini. Sehingga ya harapan kita supaya bapak-bapak guru, ibu-ibu guru yang mengampu mata pelajaran produktif maupun normatif di SMK maupun pelajaran-pelajaran umum kayak di SMA ini, ya biar pemahaman kita sama. Bimbingan konseling itu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Nah, karena selama ini sepertinya bimbingan konseling ini dipandang bukan bagian yang integral dari pendidikan itu sendiri. Ini yang kita rasakan. Jadi terima kasih Pak Haji Fatur yang telah memberikan ilmu ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua PGRI Kabupaten Lombok Utara yang sudah memberikan kita pengarahan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Satu lagi ya, Pak Yadi. Pak Yadi. Halo, Pak Yadi. Pak Yadi doang. Mana nih, Pak Yadi doang? Cek satu. Bisa didengar? Bisa, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan terkait dengan proyek seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, apakah proyek ini misalnya dalam
dua semester itu bisa satu jenis gitu, ataukah per semester itu ada tergantung kita mau beberapa jenis, tapi maksud saya satu jenis dalam satu tahun misalnya, sehingga bisa menjadi misalnya membuat batako dari plastik misalnya seperti itu, sehingga sampai menjadi usaha di sekolah dan bisa bernilai atau bisa dijual di menjadi jual oleh siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam proyek pengerjaan proyek di setiap sekolah itu bisa estafet, misalnya kelas 7 misalnya ada 4 kelas itu dari penyiapan barang, kelas 8 yang apa membagi tugas lah per kelas itu, apakah bisa seperti, ataukah setiap kelas atau setiap kelompok misalnya yang kita buat kelompok itu sama pengerjaannya mulai dari persiapan sampai membuat barang jadi misalnya dalam salah satu proyek itu. Kitanya itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yadi. Jadi Pak Yadi bertanya ada dua hal di sini nih Pak Haji. Yang pertama, apakah dalam satu tahun itu bisa satu proyek sampai tuntas gitu. Nah, tapi kalau kita lihat tadi sepertinya sudah ada ini ya, sudah ada regulasinya. Kalau SD 2 sampai 3 tema, SMP 3 sampai 4 tema. Kemudian yang kedua itu apakah satu proyek itu bisa dikerjakan secara estafet gitu. Misalnya di kelas 1 belum tuntas gitu mungkin maksudnya. Nanti dilanjut di kelas 2 gitu mungkin Pak Yadi ya. Iya, iya, iya. Oke. Silakan Pak Haji. Oke. Kalau dari regulasinya itu kan ukurannya kan tema ya, bukan proyek. Jadi misalkan 2 sampai 3 tema itu berarti kan temanya berbeda. Temanya berbeda. Jadi kenapa temanya berbeda? Itu harapannya agar 6 dimensi itu akan tercakup semua. Kalau hanya satu tema dalam setahun nanti mungkin topiknya berbeda-beda, tapi kalau temanya itu hanya satu ya, itu bisa jadi yang 6 dimensi itu tidak akan tercakup semuanya. Itu mengapa itu regulasinya itu 2 sampai 3 tema untuk SD, 3 sampai 4 tema untuk SMP, itu biar 6 dimensi itu tercover semua ya. Berimannya kena, kebinekaannya juga kena, mandirinya kena, kreatifnya kena, kritisnya kena, gitu kan? Itu tujuannya mengapa itu harus 2 sampai 3 tema atau 3 sampai 4 tema untuk SMP. Jadi temanya itu harus beda-beda gitu kan, beda-beda. Yang kedua, apakah boleh estafet? Nah, itu enggak masalah ya. Ya enggak masalah estafet, misalkan kalau waktunya terlalu misalkan ini waktunya enggak cukup ya, hanya kelas 1 dilanjutkan kelas 2 itu enggak masalah. Itu yang penting ini, yang penting itu temanya harusnya nanti kelas 2 temanya juga beda-beda juga, kelas 1 temanya harus beda-beda juga. Masalah melanjutkan itu enggak masalah, misalkan kelas 1 itu nanti mungkin apa ya, bikin ya, anak terampil di kelas 2 juga boleh. Ya, boleh. Yang penting itu kita sama tema yang berbeda, kemudian 6 dimensi itu harus tercover. Halo, Pak Haji. Oh, hilang suaranya. Ya. Sudah ya? Sudah? Oke. Terima kasih, Pak Haji. Baik, Bapak Ibu, jadi yang penting di dalam menerapkan menilai bisa tercover dari 2 sampai 3 tema di kelas di SD, kemudian 3 sampai 4 tema di SMP gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya di SMP-nya 3 tema berarti bisa dibagi-bagi itu misalnya di tema 1 misalnya ada 4 dimensi. Kemudian di tema 2 misalnya berapa 3 dimensi, itu bisa seperti itu. Yang penting secara akumulatif dalam 1 tahun itu 6 dimensi muncul gitu. 6 dimensi yang dimaksud itu muncul gitu.
Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Bu Ayu, silakan, Bu Ayu. Bu Ayu, silakan. Baik, Pak Wayan, kedengaran suara saya? Moderator dan Bapak Narasumber Pak Fatur, salam hormat saya. Saya Bu Ayu dari SMP Negeri 1 Tanjung. Ini terkait dengan P5, meskipun juga sudah dipelajari di grup calon guru penggerak kemarin, tapi masih juga kebingungan sama saya dan guru-guru lainnya. Mengenai teknis mengajarnya, Pak. Kalau kita di SMP 1, kan Jumat 1, semuanya itu P5. Nah, jujur saja saat mengajar kita kecenderungan bosan dan jenuh gitu, karena aku pilih masih kegiatan lain. Yang penting tetap menanamkan profil pelajaran Pancasila itu. Seperti gotong royong, kelas masih kotor mungkin kita bisa bersihkan dulu, kemudian ada ice breakingnya, jadi tidak monoton tentang proyek itu saja yang dibahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Pertanyaannya cukup teknis ini, bagaimana teknis mengajar ya, mengajar di P5 itu jika misalnya dalam bentuk dilaksanakan, dijadwalkan dalam seminggu itu 2 hari seperti di SMP 1 ya, 2 hari ya. Ya, silakan Pak Haji. Ya, ada 2 pertanyaannya. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau itu model, namanya model reguler ya. Jadi kalau model reguler itu kalau seminggu itu enggak full ya, misalkan hanya ditaruh di hari Jumat sama Sabtu ya, seperti reguler. Karena hanya 2 hari itu, maka masing-masing guru kan kebagiannya sedikit, 1 jam kan gitu kira-kira kan. Atau bahkan guru ada yang kebagian di hari Sabtu sama Jumat itu kan itu. Maka ya tinggal ini memang gini ya. Saya enggak suka pakai model reguler itu karena hanya nyala-nyala saja 1 jam itu kan, nyala-nyala 1 jam mendampingi gitu kan. Ya kalau caranya ya begini ya, ketika kalau reguler kan dipisah-pisah ya, misalkan matematika itu enggak salah itu 4 jam untuk intra, 1 jam untuk proyek ya. Ngajarnya 4 jam, mendampingi 1 jam dalam seminggu gitu. Dalam seminggu 1 jam mendampingi. Bagaimana tekniknya mendampingi? Itulah makanya ada yang namanya modul proyek ya. Semua guru itu wajib memahami modul proyek ya. Memahami yang namanya modul proyek. Contoh yang kayak saya punya ya, yang mengolah sampah. Ketika orientasi anak-anak dikenalkan di hari-hari pertama, anak dikenalkan apa itu sampah. Apa jenis-jenis sampah. Sampah bisa diolah menjadi apa saja. Itu Bapak Guru harus tahu itu materi seperti itu. Maka di modul proyek itu dimasukkan, di sana diselipkan materi tentang sampah, materi pengenalan tentang sampah, materi penggunaan sampah. Sehingga guru sebelum mendampingi juga harus belajar dulu materinya tentang sampah itu apa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belum mempelajari modul, tiba-tiba mendampingi, jangan-jangan enggak tahu anak sekarang sedang belajar apa gitu kan. Nanti gurunya bisa ngangak itu kan. Itulah makanya pentingnya modul proyek itu dirancang secara bersama-sama. Saya ulang, modul proyek dirancang secara bersama-sama. Semua guru yang ngajar di kelas 7 itu harus paham modul proyek itu merupakan rancangan yang harus dipegang kuat-kuat. Contoh ya, kalau kita proyek membangun sekolah ya, membangun sekolah di sana kan ada tukang, ada mandor, ada fasilitator, semua itu pegang yang namanya perencanaan. Pekan pertama menyelesaikan pondasi itu harus paham, tukangnya harus paham, mandor harus paham, fasilitator harus paham. Pekan kedua misalkan memasang dinding-dinding, tembok-tembok, itu semua harus paham. Berikutnya memasang genteng, terakhir finishing mungkin lantai, itu harus paham. Yang saya khawatirkan guru tidak paham dengan modul ajar itu masalahnya.
sehingga kita yang mendampingi ngangak gurunya gitu kan, apa yang harus saya lakukan gitulah. Makanya pentingnya mengapa saya ini sekarang webinar tentang proyek, saya menilai masih banyak guru enggak paham bagaimana menjalankan proyek, bagaimana mendampingi proyek, bagaimana menilai proyek. Jadi begitu, pahami dulu modul ajarnya gitu. Kemudian apakah boleh ice breaking? Yo, tidak dilarang. Apapun sekarang merdeka itu ketika anak senang, ya itu monggo-monggo saja. Sekarang pelatihan pun banyak ice breaking ya. Di intra pun boleh pakai ice breaking, bahkan dianjurkan ya biar tidak jenuh. Di P5 juga boleh, enggak masalah. Itu malah bagus. Begitu Bu jawabannya. Bu Ayu ya. Oke, Pak Haji terima kasih. Cukup Bu Ayu. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji, Bu Ayu. Ini kita punya waktu tinggal 13 menit. Mungkin dari Pak Haji ada closing statement mungkin Pak? Silakan Pak Haji. Ya, kalau masih ada pertanyaan ya kita close ya. Kita close. Oke, baik. Ya, untuk berikutnya mungkin ada dari Pak Kabit. Pak Kabit, Pak moderator, Pak Wayan Subadre, assalamualaikum. Ya. Boleh ya. Satu boleh lagi pertanyaan. Ingin bertanya, ini. Pak Warto bertanya. Ya. Oh ya. Gimana Pak Haji? Masih bisa? Oh masih bisa. Mas. Silakan Pak Warto. Terakhir ya Pak Warto, silakan. Ya, berkaitan dengan jadwal blok. Ya kayaknya kalau di SMP memang gurunya banyak yang mengajar di kelas yang sama. Nah kalau di SD itu kan gurunya beda-beda dan memang terbatas. Contoh saja yang sekarang ini kelas 1, kelas 4. Begitu kita jadikan blok, nah kemudian guru ngumpul di kelas-kelas yang menjadi bagian proyek itu pada satu tempat, nah lalu kelas yang lain bagaimana? Nah mohon kita diberikan solusi. Terima kasih. Ya, silakan Pak Haji. Oke, terima kasih. Model blok itu sebenarnya yang paling gampang. Model blok itu tidak mengubah jadwal sama sekali. Jadi jadwal yang di intra itu dipakai kembali ketika P5. Jadi tidak usah membuat dua buah jadwal. Cukup membuat jadwal seperti biasa. Saya ulang, cukup membuat jadwal seperti biasa. Ya, jadi nanti ketika pekan kedua, pekan ketiga di bulan September, guru itu mengajar seperti biasa. Ketika nanti itu waktunya pekan keempat adalah proyek model blok, tidak usah diubah jadwalnya. Jadi jadwal yang ada di intra itu tinggal dipakai ya, di proyek. Jadi itu bagaimana dengan kelas yang lain yang tidak ikut proyek kok? Kelas lain tidak ikut proyek, kelas 2 misalkan gitu ya? Kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6. Ya enggak usah proyek. Ya proyek nah, yang hanya kelas 1 saja. Karena gurunya ngumpul, Pak. Maksudnya kan anak-anak ini jadi bahan keributan karena memang gurunya kan ngumpul di proyek di dua kelas itu. Iya. Gitu. Bukan dikumpulkan, jadi guru mendampingi sesuai jadwal, bukan jangan nanti hari itu guru ngumpul kelas enggak. Sesuai jadwal ya. Misalkan hari Senin dia waktunya dia ngajar agama ya. Nanti ketika proyek juga mendampingi. Jadi bukan ngumpul di sana, bukan keroyokan kayak arisan, bukan. Jadi bukan kayak arisan ngumpul, bukan, tetapi sesuai dengan jadwal masing-masing, maka tidak akan tabrakan. Berapapun gurunya tidak tabrakan aja, jadwal itu tidak perlu diubah, ya gitu. Bukan ngumpul, itu kalau ngumpul bukan itu namanya, kurang tepat ngaturnya. Jadi pokoknya begini aja, sesuai jadwal, misalkan nanti gini ya, hari Senin sampai hari Sabtu itu guru punya jadwal masing-masing kan, pasti misalkan guru agama ya, guru agama misalkan di hari Senin 3 jam ngajar ya, ngajar di kelas 1. Maka nanti ketika proyek nanti tetap hari Senin di kelas 1 tapi bukan mengajar tapi berubah menjadi mendampingi. Gitu Pak Warto. Ya, cuman sekarang kan sistem kita di kelas SD ini dengan kelas-kelas yang lain itu
kan dia makinya guru kelas karena memang keterbatasan guru. Hanya guru mapelnya itu paling hanya guru olahraga sama agama. Nah, tentu ya, siapa yang nanti menangani kelas 5 misalnya kalau dia ke pendampingan di proyek gitu. Loh. Ya, dia kan proyek kan begini, misalkan dia pas dia enggak mendampingi proyek, ya ngajar kelas 5. Ya, berarti kan enggak mendampingi proyek kelas 4, ya ngajar kelas 5. Pokoknya jadwalnya itu jangan diubah. Nah, jadwal seperti biasa. Jadi nanti ketika ngajar ya ngajar, ketika proyek ya proyek. Ya nanti proyek enggak mungkin tabrakan dengan kelas yang lain. Orang sudah ada jadwalnya kan? Iya, ya, kalau memang dibuat di kita SD itu pakainya guru kelas, Pak. Jadi guru kelas. Iya, paham, Pak. Guru itu, kelas ya. Paham. Guru ya. Apapun itu pengertiannya sama. Guru kelas enggak masalah itu. Enggak masalah. Coba ya, nanti kalau bila perlu ya mungkin siapa ya saya ajari bagaimana membuat jadwal. Pokoknya jadwal enggak perlu diubah. Biar guru kelas, guru PJOK, nanti kan dia punya jadwal sendiri-sendiri. Kenapa? Karena jadwal enggak perlu ngubah. Misalkan di jam saat ini ya, PJOK ya, PJOK. Mungkin di sana, misalkan PJOK ya, PJOK ketika kurikulum biasa, K13. Guru PJOK misalkan ngajar kelas 1 di hari Senin, ya, kelas 2 di hari Selasa, kelas 3 di hari Rabu, ya, mungkin begitu kan. Ini kan enggak tabrakan kan, enggak tabrakan otomatis, enggak ada jalur tabrakan. Nanti ketika proyek, ya pasti enggak tabrakan gitu. Kecuali kalau ada jadwal yang di ini, yang dibuat sekaligus ngajar kelas 1, 2 gitu. Misalkan satu guru ya, misalkan guru PJOK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, serempak dalam 1 jam. Apa kira-kira seperti itu Pak ngajarnya guru PJOK? Oh enggak sih, maksudnya kan begini Pak, guru kelas ya, masuk kita kan guru kelas kan, ya guru kelas 5 misalnya. Kalau guru mapel sih bisa. Nah ini guru kelas 5 kan dia juga ikut sebagai tim di P5 ini. Nah tentu dia juga nanti akan ikut mendampingi. Nah begitu dia, misalnya kita ambil saja dia masuk di jadwal P5-nya itu bisa di kelas 1 itu atau di kelas tinggi kelas 4 itu dia diambil hari Senin misalnya. Nah, yang ngisi di hari Senin itu untuk kelasnya itu masuk kita. Halo Pak Warto. Halo Pak Warto. Mungkin sedikit saya gini klarifikasi mungkin Pak Haji. Maksudnya ya, gitu. Mungkin Pak Warto ini di dalam satu proyek itu, di jadwal proyek itu sepertinya anggapannya semua guru kelas itu ada di sana, misalnya di proyek di kelas 1, di tema 1 misalnya, apakah semua itu yang perlu kita klarifikasi dulu, apakah semua guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada di sana gitu, ataukah hanya guru kelas di kelas 1 itu ditambah dengan guru mata pelajaran misalnya agama, PJOK, atau bahasa Inggris, ya, kalau misalnya di sekolah itu ada guru bahasa Inggris, berarti ada 4 guru yang ada di satu kelas itu, bukan guru kelas 2, guru kelas 5, 6 itu masuk ke sana gitu. Mungkin itu yang perlu diklarifikasi dulu ya. Pak Haji. Iya, datang hari ini. Contohnya sudah pernah dulu kan datang hari ini. Ya, biar jawab sama Pak Marta dulu ya, gimana model pengaturannya ya. Misalkan kelas 1 misalkan siapa-siapa yang ada proyek gitu kan. Iya, ya. Kita sistemnya begini, Pak. Jadi di kita untuk bagian pemegang proyek itu kita bagi menjadi dua. Untuk kelas rendah dari kelas 3 sampai kelas 1 itu kita jadikan. Nah, 4, 5, 6 itu menjadi tim proyek di kelas 4 gitu. Ditambah lagi dengan Begitu. Guru masalahnya ya. Iya, iya. Itu perlu diklarifikasi dulu. Ya. Seperti itu, Pak. Sehingga asumsi kita bahwa dalam pengerjaan proyek tentu didampingi oleh tim yang ada, gitu. Oke, paham. Berarti itu guru kelas 1 tidak hanya ditangani guru kelas 1 gitu ya? Ya, gitu. Di tim proyeknya, karena kita kan berkolaborasi.
ya, pada sebuah tim ya, itu ya, ya, ya. Ya, disinilah masalahnya ya, di sini masalahnya. Harusnya itu yang kelas 1 yang nangani proyek juga guru kelas 1 ya. Yang kelas 4 yang nangani proyek guru kelas 4, jangan libatkan guru kelas 5. Jangan libatkan guru kelas 3, jangan libatkan guru kelas yang lain. Kalau kelas 1 buat proyek ya guru kelas 1 aja. Jadi kelas 1 di sana ada guru kelas gitu kan. Ada guru PJOK, ada guru agama. Nah, tiga ini yang menangani proyek di kelas 1. Kelas 4 juga begitu, ada guru kelas 4, ada guru agama, ada guru PJOK. Tiga guru ini aja yang ngajar, yang mendampingi proyek di kelas 4. Di kelas 5, kelas 3, kelas 2, biarkan mereka, oh, mereka belum menerapkan IKM kan. Sama kayak Kayangan ini, Kayangan enggak begitu. Jadi ketika kelas 10, guru kelas 10 aja menangani proyek. Di sini kan kalau SMA itu sekitar 12 guru kelas 10. Iya, 12 guru aja yang menangani proyek gitu. Jadi kelas 2, kelas 3, kelas 11, kelas 12 mereka tidak ikut-ikutan mendampingi proyek. Gitu Pak Warto. Oke, jelas ya Pak Warto ya. Jadi yang terlibat di proyek itu hanya guru yang ngajar di kelas itu. Kalau misalnya kelas 1, berarti guru kelas 1 ditambah guru olahraga, guru agamanya gitu. Gitu ya Pak Warto ya. Karena memang kita juga di saat-saat kita mengikuti bahwa bagaimana penanganan proyek itu dibentuk sebuah tim. Nah, tim ini tidak hanya berdiri sendiri guru kelas yang bersangkutan, tapi bagaimanapun melibatkan teman-teman yang lain di satuan pendidikan itu. Sehingga jadi maksudnya juga, intinya nanti juga kan akan terbentuk sebuah komunitas pembelajaran di satuan pendidikan. Kan itu arahnya nanti. Nggih. Cuman maksudnya itu yang terlibat itu guru yang ngajar di kelas bersangkutan, Pak. Iya, kalau Bapak kalau iya ya, kan masalah. Ya, betul. Ya. Oke, cukup ya dulu ya untuk sementara Pak Warto, nanti didalami kembali nanti. Ini udah jam 11 ini. Izin Pak Wayan. Ya. Siapa lagi nih? Ya, ini durasi ini Bapak Ibu, mohon maaf karena durasi ini sudah hampir selesai. Jadi jika Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu guru, ada masih pertanyaan yang masih terganjal di benak Bapak Ibu, nanti bisa ditanya di luar forum ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut saja karena dari Pak Aji Fatur sudah tadi tidak ada closing statement. Mungkin dari Pak Kabit dari panitia kami persilakan untuk closing statement. Silakan Pak Kabit. Ya, itu banyak yang masuk itu. Banyak yang terpental itu. Mungkin nanti ada solusi yang sekarang dari status. Ya.
Baik, demikian tadi kegiatan webinar kita pada hari ini dengan tema merancang modul proyek. Semoga apa yang tadi kita bahas, kita diskusikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, untuk sekolah Bapak Ibu. Sekian, mungkin terakhir kita tutup kegiatan ini. Namun sebelum ditutup, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Doa selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak narasumber, terima kasih moderator, terima kasih semuanya. Sama-sama Bu Wina. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bluetooth dimatikan. Keluar. Berdua. Nah, informasi terakhir itu sertifikat akan dibagikan ke email masing-masing. Bagi ke email masing-masing. Oh, yang lain sebelum mungkin belum ada info dari Kubus. Oh, ke tanah ke mana belum dipatir kan, Pak? Terima kasih, Pak.